Ini adalah yang merupakan yang ketiga kali, ya. Yang mana pada hari ini kita periksa sekitar 125 orang, ya. Diambil sampel darahnya, nanti dilihat apakah ada terindikasi HIV atau tidak. Ya, tentu juga kalau nanti ada yang positif, itu perlu ada penanganan tersendiri untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena tentunya ya, bahwa mereka yang terkena, ya dia pasti harus keinginan dari dirinya untuk melaksanakan pengobatan. Apa namanya? Tes ternyata. Itu ambil.